Selamat malam, assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini, harinya hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, tanggalnya tanggal merah. Saya membuat sebuah audio catatan harian. Saya membuat audio ini, saya sedang ada di Jogja. Saya sedang liburan bersama anak dan istri saya. Saya sudah schedule liburannya tanggal 26 ini sampai hari Sabtu gitu ya. Sampai hari Sabtu saya kembali ke Surabaya, jadi 2 malam ada di Jogja menikmati liburan. Saya ada di Hotel Melia Purosani. Saya ada di kamar Junior Suite 2 lantai. Nanti saya coba buat videonya dan saya tampilkan gitu ya di video-video berikutnya. Tentang liburan di hotel saja, tapi memilih hotel yang bagus, hotel yang mahal, dan itu memang yang sering saya lakukan bersama anak dan istri saya. Jadi kalau kita ke luar kota, yang dicari itu hotelnya dulu, hotelnya bagus yang mana. Kebalik ya, jadi kalau banyak orang biasanya nyari tempat wisatanya, saya cari hotelnya loh. Hotel yang bagus yang mana? Yang bagus ini berarti yang mahal ya. Ada kamenangnya, kemudian kamarnya bagus seperti itu. Saya searching-searching, anak saya yang searching, Ami itu dia nemu hotel ini dan saya cari, ternyata ada yang kamar yang 2 lantai. Jadi kamarnya bagus, ini bawahnya itu untuk ruang tamu, untuk ada TV-nya juga, ada kamar mandinya di atas. Ada tempat tidur, ada bathtub, jadi satu kamar 2 lantai ya. Anda bisa cek nama hotelnya Melia Purosani di Yogyakarta. Malam ini tadi saya didatangi oleh seorang kelas AMC. Tadi juga dijemput oleh beliau, jadi karena beliau tahu saya ke Jogja, jadi tadi saya dijemput, dia minta izin, Mas Irman saya jemput ya. Dari stasiun ngeter ke hotel ya, dijemput, saya bilang iya saja. Dan tadi ketika di jalan dia cerita gitu tentang pengalamannya mendapatkan AMC, hutangnya sudah lunas 100 jutaan kata dia. Dan tadi juga dia sore datang ke sini ngobrol, tadi malam sih jam tengah 10 ya. Jadi saya emang sengaja nyuruh malam karena sampai sore saya harus sama anak saya kan, waktunya keluarga. Tadi saya main-main sama anak saya di kamar renang, makan di luar tadi. Biasa sih cuma jalan ke Malioboro aja gitu ya. Jadi di angkringan makan sama istri dan anak. Saya ingat dulu saya pernah waktu masih pengantin baru gitu ya, artinya belum ada anak-anak, saya sempat hanya ke Jogja itu untuk cuma minum teh di angkringan. Jadi saya berangkatnya pagi, berangkat sampai Jogja siang, saya muter-muter di situ, malam minum teh, malamnya pulang gitu ya, hanya untuk sekedar minum teh. Karena buat saya teh Jogja itu ngangenin, teh Jogja itu buat saya apa ya, lebih nyaman, makanya saya beli kadang buat mentahnya itu buat diminum di rumah. Istri juga gitu, istri penggemar teh dan dia bilang tehnya nyaman. Menikmati liburan itu kewajiban buat kita, jadi jangan sibuk-sibuk mulu, jangan mengatakan kerja keras terus, sibuk bekerja dan sebagainya sampai lupa liburan, ini salah. Liburan itu adalah bentuk untuk kita merestorasi pikiran kita, memodifikasi pikiran kita supaya apa? Supaya nyaman. Kalau bahasa sekarang healing-healing gitu ya. Jadi healingnya juga berkualitas. Healing juga membuat kita jadi semakin kaya. Liburan buat kita semakin kaya. Dan tadi saya berpikiran bahwa oh liburan saya harus gratis nih. Ternyata betul. Tadi saya dapat transferan sejumlah uang untuk saya keluarkan liburan. Bayar hotel, kemudian tiket kereta, semua tercover. Lucu kan? Nah ini bukan kebetulan, tapi efek dari tarikan pikiran saya sendiri. Semakin kita sering melatih pikiran kita, semakin kita sering berpikir dengan benar, maka keajaiban selalu ada dalam hidup kita. Saya mencoba ke diri saya gitu ya, dengan rumus yang saya buat sendiri, saya kasih nama AMCO, ternyata bisa membuat keajaiban-keajaiban. Lalu ketika saya ajarkan ke banyak orang, saya sebarkan ke banyak orang,
ada banyak orang juga terbantukan, kayak si bapak tadi, dia hutangnya bisa lunas, anaknya bisa kuliah sampai lulus kata dia, padahal kalau dihitung secara matematika tidak mungkin, tapi dia mengubah pikirannya, dia melatih pikirannya, dan sekarang alhamdulillah hidupnya sudah baik. Bapak ini belajar MC sudah 2 tahun yang lalu, dia selalu menerapkan, dan bagi dia MC luar biasa. Itu kenapa tadi dia jemput saya, bahkan tadi malam sebenarnya dia ngajak makan, tapi saya bilang tidak usah, Pak, saya sama anak-anak. Terus tadi ini dia bawain roti, roti gembong ya, roti gembul ya, itu yang Jogja itu, untuk Ami sama Ira, Mas, gitu. Ya itulah apa ya, bukti bahwa saya menyebarkan AMC untuk membantu banyak orang sebagai ilmu untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Jadi AMC itu toolsnya, AMC itu panduannya untuk kita bisa memanfaatkan pikiran kita, untuk kita bisa menggunakan pikiran dengan benar. Kalau tidak tahu caranya, kalau caranya salah, maka tentu efeknya juga salah, tidak benar juga hasilnya. Tapi kalau benar, maka hidup Anda bisa terarah, bisa sesuai dengan yang Anda inginkan. Karena sebetulnya hidup setiap manusia itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Saya ulangi ya, sebetulnya hidup Anda, hidup setiap manusia sudah sesuai dengan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda pikirkan sudah sesuai. Tapi banyak orang kadang tidak menyadari, merasa bahwa oh, saya mikirnya tidak gini kok, dapatnya kok seperti ini. No, kalau Anda ketemu saya, Anda cerita, nanti saya coba korek-korek gitu ya, pasti ketemu, oh ternyata betul bahwa saya mikirnya seperti ini, makanya dapatnya yang sama. Saya mikirnya A, dapatnya A, mikirnya B, dapatnya B, ini sudah rumusnya. Apapun yang Anda pikirkan, itulah yang menjadi realita di hidup Anda. Ini rumusnya Tuhan, ini rumus yang berlaku di semesta. Kalau Anda berpikirnya A, maka dapatnya A. Berpikirnya baik, dapatnya baik. Pikir jelek, maka dapatnya jelek. Maka jagalah pikiran Anda, jagalah isi kepala Anda dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan. Tidak perlu diisi dengan hal-hal yang jelek, hal yang ketakutan dan yang menyusahkan. Saya membuatnya ini di lantai 1 gitu ya, di lantai atas anak sama istri saya sudah tidur, saya masih di bawah nonton TV, nonton Discovery Channel gitu ya. Di sini, di rumah juga biasanya jarang nonton film-film yang aneh-aneh, nontonnya ya TV kabel, dan itu untuk menambah pengetahuan, menjaga pikiran saya untuk tetap berpikir yang baik, menjaga pikiran saya untuk berpikir yang menyenangkan. Kenapa? Karena saya tahu bahwa hidup saya tergantung dari isi kepala saya, hidup saya tergantung dari isi di pikiran saya sendiri. Kalau berpikirnya kaya, maka pasti hidupnya nyaman, hidupnya pasti baik. Pertanyaannya adalah bagaimana berpikir kaya yang benar. Nah, itu yang kadang orang tidak tahu. Itulah kenapa butuh belajar di kelas AMC supaya tahu, oh ternyata berpikir kaya itu seperti ini. Ternyata selama ini saya berpikir kayanya salah. Ternyata saya selama ini takut sama uang. Ya, jadi semua memang butuh belajar, semua butuh tahu ilmunya. Supaya apa? Supaya memahami dengan benar dan bisa menjalankan hidupnya penuh keajaiban. Bapak tadi sudah membuktikan, dan besok juga ada teman-teman MC yang ingin ketemu saya, dan itu juga biasanya ngobrol tentang apa yang sudah dialami selama ini. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.